tinggi dia. Saksi di pihak istri, kamu bapak wali yang mendidikkan kenan, kamu ramai yang mengerti aturanan. Kena bengkak pun ya. Mas kawinan biasa di kapayukan. Saksi perantos ayah, bapak wali perantos ayah, petugas TKUA oke perantos ayah, kantung calon pangkaten pangket sama calon pangkaten istri. Kang goreng-gorengan di Rias Aisyah Dina Wedding Gallery, mengasuh ado siap-siap. Calon pangkaten pangketna, calon pangkaten istrina. Disiapkan kanggo ka area jam kabul akad nikah. Pangantar pamrentah kapali dirna. Yang kelihatan cantik sekali
ini berkat hasil kerja tangannya dari tim mua atau tim rias dari Aisyah Hina Wedding Gallery. Dipayun Ayah Nobilis. Deg-degan cenane. Kita situ sama istrinya. Gelis. Coba itu upami orang sama itu calon istri. Disipak gelap, harus silap. Nyebang nak pada nyayang, pada bebek. Cobi mudah-mudahan we yente ngawal racing sami neng dipayun teh aya anu kasep sapertos raja sapertos satria sauna naros nah neng teh sayogi janten bojo aa sayogi janten ibu dari anak-anak kita naros tadi tapi aa teh nyuruh cucai soca luka sedih luka bingung cik aya nongolan ubek mbakna pada yayan pada bebek sok Neng waler, pami sayogi waler, pami alim waler deh. Sok. Dua calon mempelai dan calon mempelai pria wanita sudah siap menjadi pasangan suami istri. Inilah. Inilah Bismar Bariman, putra kesayangan dari Bapak Yanto dan Ibu Sabon yang akan menjadi istri dari Wildan Yusnanto, putra kesayangan dari Bapak Yusuf Hidayat beserta Ibu Deni Milowati, Miss Barna Barima yang sangat cantik jelita berkat hasil kerja tangannya dari Aisyah Gina Wedding Gallery. Boleh berdiri di sana. Boleh berdampingan karena saat ini baru calon, belum menjadi suami istri dan tidak boleh dipegang, juga tidak boleh sulkeni. Silakan untuk beranjak ke tempat area ucap kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kakimu. Hadirin, alhamdulillah prosesi ijab kabul akad nikah sagarupi atau srengsek Sekarang Lupi atau Sayogi antun pelaksanaan ijab kabul akad nikah. Kanggo prosesi anu mimpin sepenuhnya disanggakeun kanggo ka Bapak petugas di kantor pusat agama kalayan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
mayadillahu kala mubin tarah wa mayudilhu kala hadiyalah. Alhamdulillah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul Allahu ta'ala fil Qur'ani al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antahuna ayyamu minkum as-salihin min ibadikum wa dimanikum. Iya kutu kukura'a yurinullahu minggu padli wallahu wassalamun alim alayah wakulkulai ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min amfusikum azwajan taslu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun alayah wakulkulai ta'ala. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya faqala nabi sallallahu alaihi wasallam adi kausunati paman rajiban sunati alasamini hadis faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat syabab manisah kami kumar pa'ata paya kajau wajah painahu adradul wasol wasol faji pamalam yasnati palebi sawi pahinahu lahwija al-hadis pokok-pokokan bismillah wa sallam kajau wajah waratu paniku painahuha layu hibut tawakina walga wakaca al-hadis salakullahu al-hadir al-karamun al-karamat para alim ulama kamu bisa bisa pantas rawan kalintang di pihormat biasa daya adibangan waktu biasa disebab di gigi misami berkusul mingkum berwajaha berdua yang sekaligus sempak berbayaksa inaraga orang banyak seri hanya sebuah proses puasa menikah puasa yang paling kok sakral. Oke, saya dari keluarga besar di pihak pengantin pengantin keluarga besar di pihak pengantin isi untuk bisa misami rawuh inaraga orang banyak seri karena dihin pinasginya cekul dan yus aku salam dan bisma dan barima karya mudah-mudahan acara ini lebih dulu mansuk karya ini akan carang kurangnya kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala berangka saya ini rupina cukup dan rahayu hingga mangsa menurut kami kalau yang penuh kudrat berat Allah subhanahu wa ta'ala urang kasih hadir kaya urang yang gak kenula ujami wa puji hadirat Allah subhanahu wa ta'ala sholawat dan salam mudah-mudahan salamnya ditutupkan kemungkinan kurang sana kanji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sebagian sunnah mantuna kita dengan dia wadi ditugatkan kedua insan hamba Allah kita cacat kuil dan yusni kosan yang bismar balimah kaya mudah-mudahan kumansung acara dengan dia sakuman kurang goyong mudah-mudahan dia pengantin sehingga dijadikan pernikahan berkata dan terakhir pernikahan langgan abadi kaya sakinah awal wa rahmah insyaallah rupina ya sepasang pengantin serta acan proses akhlu nikah lumangsungnya dengan dia di awal kita partisipasi untuk kalang rupiah kaula ayana penyelenggaraan bimbingan pernikahan walaupun itu secara teori barangkas ini didapatkan barangkas dimiliki ku ayana mantuna dina dengan dia rupina kami ngayatan wae kami nauki dan wae sebenarnya saya ini hidup duaan kukuh pagi kalian persiapan lagi fisik masuk secara kaya masuknya oke insyaallah masalahnya mungkin insyaallah bakal dimiliki ku hidup duaan cek pindah saya main bisma insyaallah anugerah kalau tidak tetap kaya hidup pada dekat dia nya anu yang dimiliki ku usaha yang hadir maka kemudian ku syukuri insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kaya hidup kalau dikalau pasir kebiasaan lalu pasien masa remaja menuju masa dewasa nohayong memikul tanggung jawab selaku suami kapita yang disih paling tidak simpulin hanya sekedar niatan ayat ilu persara pertama ada kesebuah hayat yang kedua min hajul hayat yang ketiga kedua hayat kesebuah hayat harusnya tujuan hidup tidak selama seiring searah sama tujuan ayat pernikahan maka kemarin itu awali dengan niatan suci ina kabuna masing-masing mana kalilah wan kalilah pakulisako uliyatallahi wa pernikahan itu diharapkan beri jumpa dan perintah Allah
berinuk dalam karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka intinya niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan niat tersebut hidup Tuhan sepanjang umur rumah tangga selanjutnya pengen perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah keduanya tak menghajur ya, jelas bila dengan dia merupakan penyerahan tanggung jawab selaku orang tua kehidup keluaran, maka kemudian itu saya dinyatakan resmi if aku mahapin saya bayi aku sedung kuna di amanatillah was tahlakum untuk kalimatillah intina canakan penggojok antara tim kebahagiaan jalan hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil mereka membawa rumah tangga perjalanan hak hak kewajiban walaupunnya disuradi hari nabi maruf hari tuan perjali dengan pergolongan yang baik misalnya jangan rupina bila ada orang awal rumah tangga yang kaya-kayaan langgeng abadi maka dasari rumah tangga itu dengan dasar takwa kurang kalau sudah nyawa nyala mengapa takwa merupakan modal sebab sudah jadi berbeda di satu hal berpustahil takwa berhadapan dengan ujian dan berjalan berbeda persoalan maka dengan dasar takwa warna ya takil laha ya jangan sama beja wanya ijuk mungkin hai suara yang kasih selama bakal pasien solusi yang selesai kemudian itu bakal pasien bridge yang bersama-sama. Nomor terakhir adalah tunggak kekaya. Jelas membangun rumah tangga itu harus punya barometer, harus punya ukuran, harus punya idola. Sahan dan idola selama membangun rumah tangga itu ayatnya yang dihidupkan kurangkan yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa'alaikum wa'alaikum nisaihi wa'alaikum nisaihi Rubina sakit wa'ek sekedar pembidul maka intinya pertama bininya masih dengan niat ilmi dengan ilmu kemudian bisa kesabaran dan air kita wakal segala sesuatu yang ulang jelas salahnya orang akan tunggu diri kalau Subhanahu Wa Ta'ala dipandang cukup aku lukai haja astagfirullahaladzim wa'alaikum 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 inna hijawalim karim wa inna huwa ta'udhim Rubina orang kemudian wa'alaikum nikah Aliya beliau ini haturkan, kami berkaitan dengan sabda Rasul, telah nikah illa yuan masyidah alim, kesah nikah, umit ayah wali sebuah saksi. Insya Allah, pemimpin memegat dan kesahadi bagi orang sadayana, nabi yang berpacat, yuk dan yus nanto, putra kakasih, bapak yus budaya, sang ibu mani, nyolawati. Ajaknya Pak Angka di sini melakukan lengkis semarah barimah, putri kandung di Bapak Yanto Amit dan Ibu Maisaroh Raden Wali, Paman Kuanjir, Bapak Yanto Amit bin Bapak Amit para saksi, Kesanan Karom, Bapak Yeribir, Ibu Kesanan Karom, Bapak Ilham Ahmad Oke terakhir yang kubul, masain pangkas ayah Bapak Lepitan untuk saya anak, pada menurut dia hidupnya itu mah, maka menyatakan saya Bina mengak pengawali, dan semua pejabat pertahanan, panggung alasan yang terhijab Serai pisau, ditampi beberapa orang yang terpengaruh. Kali ini saya banyak kontan, dan semuanya nanti ingin saya banyak malah. Kaya rapatnya, di larga proses akun kaya, diawali kawasan pembacaan istighfar, sahadat, surat kasih sendiri yang minta Allah, mudah-mudahan saya berikan saya malah. Alhamdulillahi masyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu wal ghafurur rahim, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alazim usikum ana sibta Allah izawiju ala ma amara au kalihi min imsakin wa kasrihi lisan Bismillahirrahmanirrahim Yang memanggil susi nanto bahasa nikahkan anak terus bapak kamu namina mismar barima kaduri kaidab alayan anroa kawin perhiasan emas 35 gram di bayar kotan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin juga para undangan, kalau yang namanya orang protes nyakseni berdana prosesi pasangan kalian kan sakral di jauh kebulan kali soal isang pangan tuh pamuknya anu sakit tuh karena yang ada pancaran yang kebagian oke memenuhi karena kriteria syarat agama maka periuk ditetapkan atas kesaksian di para saksi gue yang sama ngawalnya cepil dan yowis nanto cemen wisma dari hidup pernyataan resmi yang tanpa sama suami isi yang besar secara syarat agama isam oke undang-undang berikan bagian hidup misalnya ada disyukuri Allah subhanahu wa ta'ala misalnya jengah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih wa inni a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kumasoro fotografer mangga pundak nek wae pegel. Nengnya pengpingan anak, silahkan bagaimana penunjuk fotografer. Nah, pengamitan ya, Sir Wisman, Sir Fadiyani. Tangan Sir Cekap, bagaimana simbol juga. Nah, terus selalu gitu ya, anak. Neng, lagi dinakwasi masalah sewangan. Terus, misalnya jengah rupina, kamu fokuskan kesungguhan. Ya, dilarangkan lebih yang terima tangga, di lampu kunikan ada sebuah perjanjiannya. Media Sariawas ucap Wildan untuk dikepingkan pun memang secara singkat nak disimpun di pandu kait kebutuhan yang agak awal rumah tangga ikuti dikepingkan Bismillahirrahmanirrahim Sapalam kasna akan iman Abdi Abdi Nami Wildan Yusnanto Bina Jatia agama perjanjian nyaeta yang abdi bari ngalaksanakeun kawajiban abdi salat utawi anu salajengna sim abdi campur gaul bari campur gaul sareng bodo abdi anu ngabina istar warima hayang sae atuh napi muasal bil ma'ruf numutkeun ajaran syariat agama Islam salajengna sim abdi kaosku perjanjian iya anu isina opat rupi sakumaha engkupna dina buku nikah atau parantos disahkan ku Bapak Menteri Agama sakitu perjanjian abdi pangga pembojo unamina misbar marima No!
Rupin alhamdulillah rangkaian prosesi upacara pernikah putra putri ulang berpesensik di awal nikahir ada di bekesan ku penandatangan saudayana yang sangat terkait dengan upacara iya berikutnya lagi menikah si kuring selaku bekas negara kehidup dan kebetulan resmi langsung baik itu akan disangatkan malam benar di naik pegangan penangkat kemudian yang dilampiri kartu nikah di naik pegangan penangkat isi di pemilik kartu nikah sekarang mengukur di kesempatan memang orang didel di Allah Aymar telah sedapkan resmi saya bahasa biasa di hati kakak Aymar kemarin nanti kena kaya rumah tangganya sepanjang ujung berkah selamat kalian bangga kabari sakinah darah baik di janaki rumah kota saudaraku mudah-mudahan hidup dan selama pesan panjang desa balik kayaan sahkan batir agar rizki langsung alam terbetan pada orang kawan kawan bagi amin yang bagi erat salamin ayahnya hidup Allah subhanahu wa ta'ala sakit tuai minda syakuntan minda ayah halang kirang pas minda tawak kubra kasadayana diakhiri minda topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.